Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya. Presiden dan salam sehat bagi kita semua. Sehat selalu. Pada hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan jalan sehat kampanye pemerintahan yang diinisiasi oleh K2S bersama FPK Forum Pembangunan Kebangsaan. Kita mulai jalan sehat kali ini pada 1, 2, 3. Inilah suasananya, terselenggara berkat dari K2S, Kontak Kerukunan Sosial Keluarga Jawa. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salve, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mendengarkan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Ketua Umum K2S Kota Kupang. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Forkompinda Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur beserta seluruh ketua etnis yang tergabung di dalam FPK, pengurus K2S NTT, pengurus K2S Kota, dan seluruh jajarannya termasuk pengawas dan penasehat dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan pertama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita pagi hari ini masih bisa sama-sama kumpul di sini dalam rangka kita mengikuti jalan sehat dalam rangka ulang tahun K2S ke-27 sekaligus kampanye pemilu damai. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan, Bapak Gubernur, kegiatan ini K2S laksanakan bekerjasama dengan Forum Pembauran Kebangsaan NTT yang diprakarsai juga oleh Kesbangpol NTT Bapak Yohanes. Tentunya tanpa dukungan dari seluruh etnis, kegiatan pagi hari ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada seluruh donatur, seluruh sponsor, dan
teman-teman panitia semua yang sudah bekerja dan menyumbangkan tenaga, materi, dan juga pikiran sehingga kegiatan pagi hari ini bisa berlangsung dengan tertib dan berjalan lancar. Kiranya habis ini kita masih ada kegiatan yaitu deklarasi pemilu damai, maka saya tidak berpanjang kata, beliau juga Bapak Gubernur mau ada acara. Terima kasih atas kebersamaan kita semua pada pagi hari ini untuk kita sama-sama mensukseskan acara ini. Sekali lagi atas nama panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan bila ada kekurangan-kekurangan, tentunya kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, selanjutnya kita sama-sama kita akan mendengarkan sambutan penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus untuk deklarasi pemilu damai. Yang saya hormati pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Pengurus dan seluruh anggota kontak kerukunan sosial keluarga Jawa Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tentunya juga dari Forum Pembauran Kebangsaan, para pejabat sipil TNI dan Polri, dalam hal ini juga Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Timur, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan, dan panitia tentunya yang saya berikan apresiasi yang tinggi. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan sudah diberi kesehatan dapat bersama-sama hadir di dalam jalan santai dan kampanye pemilu damai. Ini diinisiasi oleh kontak kerukunan sosial atau K2S keluarga Jawa di NTT. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-27. Tidak terasa sudah 27 tahun di perantauan. Dan juga kepada para umat Islam yang memperingati Isra Mi'raj 1445 Hijriah, sekaligus juga memperingati Hari Pers dan merayakan Tahun Baru Imlek 2024. Mari kita terus membangun semangat persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama di Nusa terindah toleransinya. Untuk perkumpulan K2S yang telah memasuki usia 27 tahun, tentunya sebuah usia yang cukup panjang untuk sebuah ikatan keluarga di tanah perantauan. Pesan saya, mari kita berbaur, memperkuat persaudaraan, dan tentunya juga memperkuat ikatan kebangsaan kita semua. Saya berharap kegiatan jalan santai ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kebugaran, tapi juga untuk merajut tali silaturahmi di antara kita semua. Dan jangan lupa semuanya ya, tanggal 14 Februari nanti kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ya, saya mengimbau semuanya ya, partai politik, kontestan, tim sukses, dan juga kita semua masyarakat NTT untuk bertindak secara adil, netral, mengedepankan integritas, kemandirian, dan juga bersikap profesional. Gunakan hak pilih kita dengan baik, ya, sehingga pemilu nanti dapat berjalan lancar dan damai. Sekali lagi saya ucapkan profesiat untuk K2S atas hari ulang tahunnya yang ke-27. Dan kita terus bersinergi untuk memupuk rasa persatuan, persaudaraan, dan juga toleransi untuk NTT maju dan sejahtera. Terima kasih.
Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sesanti, Santi, Santi, Om. Nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih. Kita akan mengantar Bapak menjabat gubernur untuk deklarasi pemilu damai bersama-sama di mari tangga. Mari silakan naik atas panggung. Masa deklarasi pemilu damai.